program dari SLB, di mana program ini adalah untuk melatih anak punya keterampilan. Ya. Salah satu yang diambil adalah pelatihan untuk membatik. Jadi anak-anak SLB itu lulus kan, programnya anak itu bisa punya kemandirian. Artinya dia lulus punya keterampilan, bisa hidup mandiri, disesuaikan dengan potensi yang ada. Nah kemudian sini kok ada mitra yang bisa membatik. Nah kita undang oleh sekolah-sekolahnya untuk melatih anak-anak bisa membatik. Selain batik pak, ada lagi yang ada di sini, ada yang jahit juga ya. Ada kemudian ada yang keterampilan yang sesuai dengan mereka yang berangkat. Harapannya nanti program ini nanti bisa berkembang, kami sampaikan kepada mitra yang melatih itu agar apa, kalau nanti dia pesanannya banyak nanti kan bisa dilibatkan anak SD untuk bisa berkarya. Jadi produk itu kan saling menguntungkan ya. Kan tidak mungkin kalau pesanan banyak dikerjakan sendiri, makanya bermitra, produksi industrinya tumbuh, sekolahnya juga tumbuh. Tujuannya agar guru itu dapat bekal minimal untuk dirinya sendiri, kemudian nanti ditularkan kepada anak didiknya, minimal itu. Ini juga pesertanya anak didik ya? Anak didik, semuanya anak didik yang bagian B, catatan bagian B yang tunarungu misalnya. Oh khusus yang tunarungu ya. Ya? Karena yang lain tidak bisa diikutkan, karena kalau yang tuna netra dan yang lain itu tidak bisa konsentrasi, tidak bisa fokus. Vokasional. Memang ada ya? Memang ada. Nah ini implementasinya ya? Implementasi dari dia, di vokasi. Jadi ini adalah pelatihan anak-anak SLB dan guru-gurunya. Kenapa harus anak-anak dan guru? Karena bu gurulah yang akan mengajarkan mereka, karena kan agak sulit kalau misalnya misal kayak saya nih, saya kan juga orang umum gitu ya, ketika saya mencoba berkomunikasi dengan teman-teman tunarungu gitu kan juga agak kesulitan, nggak semua bahasa apa namanya ya, bahasa tubuh kita itu bisa dimengerti mereka. Tetap aja kita butuh bantuan dengan guru, dengan saya ngajarin bu guru untuk nyanting. Saya berharap nanti bu guru bisa merasakan bagaimana itu nyanting ke teman-teman tunarungu gitu. Saya yakin sih harusnya bisa, karena mencanting itu sebenarnya gampang, tidak susah. Kalau untuk anak-anak SLB sih saya lebih senang lebih ke pencantingan, karena kadang-kadang menurut saya sih kadang-kadang yang namanya pewarnaan batik itu ya, kimia itu agak cukup berbahaya. Makanya safety itu benar-benar diutamakan. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.